akhir dan awal. 31 Desember menjadi akhir dari perjalanan panjang selama 365 hari. Tak terasa setahun telah berlalu. Apa yang sudah kamu capai? Apa yang sudah kamu lewati? Suka, duka, canda, tawa, tentu semua ada. Tahun yang beratkah buatmu? Atau tahun yang indahkah buat kamu? Kita tentu melewati setahun ini dengan berbagai perasaan suka dan duka. Tentu tidak semua berjalan mulus sesuai yang kita inginkan. Ada banyak hal yang bisa menjadi dalih kita untuk marah, mengeluh, bahkan menyalahkan keadaan. Akan tetapi, coba kita tengok lagi ke belakang. Ada banyak sukacita, ada banyak kebaikan Tuhan yang sudah kita rasakan. Mari kita tutup tahun ini dengan penuh syukur dan sukacita atas apa yang telah kita lewati. Kini saatnya kita bersama melihat ke depan. Melihat tahun depan, 365 hari selanjutnya. Untuk selalu mengandalkan Tuhan, untuk selalu mengingat akan Tuhan, niscaya kita bisa melangkah dengan penuh harapan dan menjalani hidup dengan penuh makna.